Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mi babinastain alhamdulillah wajib. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah limat Islam liman wa tabi bi mamina. Alhamdulillah alhamdulillah bi nikmat. So, ketika kita mau maju ya, dan kita biasanya kita umur di atas 50 tahun kan kita sudah kepala sudan yang lainnya, kita harus yang saya lakukan apa gitu. Pertama saya berkunjung atau ke tempat restoran atau apapun yang punya sahabat-sahabat saya yang lagi hot-hotnya gitu. Salah satu yang paling hot di Bali yaitu ini restoran Asa Restoran ya, punya sahabat saya Pak Agus Samijaya, dia pengacara juga. Nah sekarang luas gitu, sekarang luar biasa gitu. Nah dia termasuk manusia 1% gitu. Dalam artian apa? Umur 50 tahun masih luar biasa semangatnya, dia karena punya di sini tetap di sana aja. Nah saya ada, kalau Anda ketika jatuh segala macam, terpuruk segala macam, tidak punya semangat, kalau ngumpul dengan orang-orang kan susah tuh. Jadi Anda hanya bicara ngeluh sana ngeluh sini. Yang saya lakukan, saya tidak minta apapun dari dia cuma ngobrol. Hebat, saya lihat dia cerita segala macam-macam, dan itu nambah daya gedor ini kita, semangat kita gitu. Jadi yang saya cloning adalah apa? Semangatnya dia gitu. Ownernya ini, ketemu ownernya langsung ngobrol, luar biasa, makannya yang luar biasa. Ini harganya juga tidak terlalu mahal lagi, lihat. Jadi kalau Anda ketika gagal, sekarang lagi jatuh, jangan banyak ngeluh gitu. Jangan kumpul dengan orang-orang yang ada susu masa depan suram, tapi berkumpul lah atau bermain lah dengan orang-orang yang memang semangat juangnya tinggi gitu. Beliau ini bisa pengacara senior, punya restoran, punya villa juga gitu, luar biasa. Dan saya kagum dengan semangatnya dia gitu. Umur segini masih dia luar biasa fitnya gitu. Membuka sana mau kesini. Jadi saya sekarang dapatnya bukan hanya kenyang dan nikmat ya. Tapi apa? Tapi saya juga dapat semangat luar biasa gitu. 45 lagi. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan apa yang saya impikan, yaitu membuat bank wakaf, terus properti saya bisa jalan, properti dan yang lainnya. Dan insya Allah bulan depan saya udah mau buka bisnis satu lagi yang terbaru lagi. Jadi itu. Dan ini ketika saya lagi hot, lagi naik seperti ini, lagi semangatnya mulai jalan, ya saya lakukan apa? Ya saya kumpulkan energi. Salah satunya begitu. Kalau kita mampir ke teman sahabat saya yang luar biasa, sahabat-sahabat kita yang lagi maju-majunya, kita bukan hanya memajukan sahabat kita jadi di sini makan segala macam-macam, memberikan rezeki ke mereka, tapi apa? Dengan kita memberi rezeki mereka jadi terbuka dengan kita. Jadi saya datang sana ke sini bukan saya mau ngeluh, enggak gitu. Saya lakukan apa? Wah hebat ya ini, dia semangat cerita. Nah semangatnya itu saya cloning, saya serap energinya. Jadi penting kita menyerap energi. Ini luar biasa ramai sob, ini di Renon. Dan dia sekarang memperluas tempatnya ke sebelah gitu. Yang sebelah yang warung Madiun itu dia bongkar jadi tempat parkir dulu. Kelemahannya dia tempat parkir dulu. Dan ini kenapa saya sebut manusia 1%? Kenapa? Umur di atas 50 tahun dia masih semangat luar biasa, kayak umur 30 tahun 25 tahun lagi hot-hotnya gitu. Jadi dan alhamdulillah dia sudah, kalau ibaratnya tadinya main balap itu di jalanan, dan ini sekarang di jalur pembalap profesional gitu. Luar biasa. Jadi itulah manusia 1% gitu. Dan di sini dia mempekerjakan sekitar 30 orang. Kitchennya mungkin 15 orang, luar biasa. Dan ini ada bandnya lagi, sekarang lagi berhenti bandnya. Jadi bagi Anda-Anda yang lagi terpuruk, lagi jatuh, semangatnya turun, segala macam-macam, jangan hanya ngurung di kamar, diam, segala macam-macam. Tapi harus keluar juga. Dan alhamdulillah, saya punya istri yang sangat support sekali nih. Jadi mantan pacarnya itu luar biasa nih. Dia sangat support, segala macam-macam. Dia mendampingi, itu pentingnya. Jadi kalau kita seperti itu. Jadi saya dengan anak saya jalan-jalan seperti ini. Ini sob, jangan nyerah, gampang menyerah meskipun kondisi sulit. Kita ketemu silaturahmi itu penting gitu. Makanya kan diajarkan di Islam itu bahwa kita harus saling silaturahmi. Jadi kalau kita hanya mengeluh kesah, kemarin saya ada ketemu sahabat saya, dia kenal saya segala macam, ngobrol dengan saya, lagi jatuh-jatuhnya dulu, punya perusahaan karyawan hampir 10 orang, omset tiap bulan luar biasa, tiap tahun dapat 4 miliar UKM lah gitu. Tapi sekarang lagi jatuh-jatuhnya gitu, jatuh nggak punya kerjaan dan yang lainnya gitu. Padahal dia udah punya anak istri dan anaknya sekarang udah mau masuk sekolah lagi, kan butuh biaya besar gitu. Itu orangnya dari Medan gitu.
kalau dia balik ke Medan ternyata apa di sana juga sulit kerjaan dia yang bertahan di sini. Ya udah, jadi kita bilang jangan banyak ngeluh, kayak kita kerja. Kalau mau dibantu kita saya bantu. Ya udah, mau kerja sama mau kalau mau kerja ya partneran dengan saya gitu, saya bantu. Yang penting dia bisa jujur aja. Ya kita pun sama yang tua-tua seperti ini, kayak saya ini, saya butuh anak muda juga nanti ke depan. Jadi kalau anda memang potensinya luar biasa, mau jujur, mau kerja keras, tepat tangerah, dan mau apa, mau ibadah bagus segala macam-macam, ibadah yang bagus, memang mau memuliakan keluarga, saya siap bantu. Dan alhamdulillah sekarang itu dia. Jadi saya pun butuh, kita ini butuh tenaga-tenaga luar biasa pun juga yang muda-muda itu. Kalau mau gimana, kebetulan kalau saya kan ya, apa, punya modal dalam bentuk investasi segala macam uang segala macam-macam kesempatan dan yang lainnya. Tapi profesional saya nggak punya anak-anak muda kayak kedornya. Saya butuh dari kedor. Jadi saya rekrut pun anak-anak muda juga. Jadi saya sekarang ini malah orang mengurangi karyawan, saya malah nambah karyawan. Jadi kalau dulu kan saya berpikir bahwa karyawan itu tidak mau lebih banyak, lebih dari 20 orang. Sekarang enggak. Mudah-mudahan tahun ini bisa, saya bisa rekrut sekitar 100-an orang gitu. Mudah-mudahan bisa saya jalan gitu. Ya itu aja gitu. Dan sekarang lagi konsentrasi untuk buat Bambir Hotel gitu. Jadi Bambir Hotel di apa di Bebas Murah Rai. Karena daerah situ kan cukup ramai. Gitu. Jadi semangat itu terus dibuat, Sob. Ngapain kita hidup hanya menjadi orang susah gitu. Orang yang sering ngeluh terus mau kemana-mana susah gitu. Dan mungkin anda berpikir kayak Bridwan sih enak sih kalau dia mau bisnis karena udah ada gitu. Enggak juga, Sob. Saya beberapa tahun lalu saya pernah bangkrut luar biasa gitu. Jadi kalau aset saya jual semua saya masih minus 10 miliar lebih gitu. Untung istri saya nggak ninggalin juga, mau bersabar dengan saya gitu. Jadi pentingnya istri cerewet biarin aja gitu. Karena apa? Karena itu supaya kita terpacu juga untuk lebih baik lagi gitu. Jadi kalau kita harus saling dukung dulu suami istri itu. Jadi kalau hubungan kita dengan istri itu baik yang luar biasa gitu. Ya udah, istri pun akan memberikan berkah kepada kita. Jadi salah kalau kita hanya memuliakan orang lain. Yang paling utama dimuliakan adalah keluarga kita. Dan saya sekarang ini lagi belajar untuk istiqomah, Sob. Istiqomah itu kalau mau benar-benar contoh ya. Dan saya kan pengen hatam Quran ya minimal berapa bulan. Susah banget tuh. Ternyata istiqomah saya kurang gitu. Kemarin saya dapat ilmu luar biasa itu. Caranya gimana? Contoh setiap hari, setiap habis sholat kita baik ini untuk ngaji lah gitu loh. Dua lembar tiap habis sholat. Lama-lama juga gitu. Dan ini lagi saya jalankan dulu. Istiqomah itu harus merasa selalu diawasi sama Allah. Gitu. Jadi perbuatan kita diawasi sama Allah. Kedua, kita ada targeting itu. Contoh kayak tadi ngaji atau apapun itu. Atau sholat tahajud tiap hari. Kalau ketiga harus ada punishment bagi kita gitu. Kalau kita tidak mencapai itu, ya kita dalam sedekah berapa nih, 5.000 atau 10.000 atau 20.000 sejujurnya semampunya kita gitu. Udah kita apa, ada evaluasi gitu. Jadi seperti itu gitu. Ada kesungguhan juga gitu. Ya itu dia. Ini ambil sekali loh. Ini anak-anak muda datang tuh lihat. Dan dengan melihat seperti ini semangat saya lagi tinggi jadi tinggi kembali gitu. Demikian dari saya. Kalau salah saya orang banyak kesalahan, kalau kurang saya banyak kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.